Okey, kembali episod. Episod di awal dah ni, bahaya. So, baik. Patah. Adim. Ya Allah. So, patah. Dia patah kat dalam, tak nampak dah asal. On the flash. Ha, tu. Nah. So, baik patah kat dalam. Sebab tepah. Buat tu buat raja tangga. Perak. Dia patah kat dalam. So tak boleh nak buka. So pakai macam lah, player apa semua tak boleh pakai. So last kali beli ni benda ni, paint extractor, harga RM3 je dekat Shopee. And so apa boleh buat adalah buh, bagi dia padat dalam tu. Nah, bagi dia padat dalam tu. Tapi yang ni track dia memang dia kena pusing kot kiri je. So bila kita bubuh kepala paint, kita pusing kot kanan, dia ketat kan. So dia kena pusing kot kiri. Dia punya track ni memang dia design untuk cekam belah kiri. So dia tengok pergi belah kanan lah. So masuk macam ni. Okay, so pulah. Pulah, nampak tak? No? Pulah. Kita longgak. No? So beliau pulak. Haa, gitu. Haa, ni patah kat dalam ni. No? Haa, so benda ni. Okay, so dalam tu dia kosong balik. Okay, dalam tu dia kosong balik. Cuma tu lah bila dia dia pakai paip apa dalam ni, selalunya dia berlepa dia pakai ni besi ni apa yang besi yang dekat dalam dia tanam dalam. So kalau kata setengah orang dia nak cah lebih, dia ni tabuk ni, ni tabuk ni dia pergi kat dalam tu, dia buka kepala tu, dia pasang baru. So tak perlulah. So dia terjimat. So yang ni track tu elok lagi untuk kat dalam tu. Cuma dua lah, setengah orang dia pakai besi ke. So besi dengan besi selalu dia berkarat. Setengah orang dia pakai plastik ataupun yang macam apa yang lebih kurang plastik macam ni lah. Plastik DIY kan. So dia senang sikit, dia tak berkarat sangat. Tapi kalau besi dengan besi pun kadang-kadang dah, kalau dalam ni loose, dalam dah loose, dia dah tak pegang dah, memang tak ada cara lain. Mereka kena buka dinding ni, buat tukar kepala apa L tu. Lepas tu baru boleh pasang baru. Nah, so ni RM3 je. Hampa tak payah. Tak yalah nak panggil plumber ke apa ke, buat sendiri je. Nah, track dia memang ke kiri. Bila ke kiri, bila ke kiri tu dia akan extract keluar. Okay, alright. DIY. Tengok ni. Kan, tengah rumah berpasir. Ya Allah, berkarat lah. Dia berkarat dan dia berpasir. So ni cuci dulu pun semua kan. Cuci tangan-tangan ni tak jam tau. Tak jam, so hati-hati. Setengah kawasan perumahan dia punya paik ayak daripada min ke apa ke, memang dia dah berkarat. So makin lama mendapan tu duduk kat situ, terima je lah. So yang ni yang kadang-kadang buat gata-gata badan ni. Nah, so setengah orang kalau tempat yang padat, tempat yang memang kita tahu ayak tak elok, pasanglah water filter. Okay kan, so baru jumpa lah. Jumpa ni. Okay, baru jumpa lah. So ni beli DIY tak apa kan. So masuk ke dalam tu, berbasih-basih lah no. Dia punya yang ada dalam tu semua. Tak menangis-menangis boleh masuk. Tengok pergi dah. Asal dah. Pasiap. Dia keluarkan semua tu. Buat track. Buat track nampak elok sikit. Tak ada elok sangat. Tak apa-apa. So cuci dah. Cuci benda tu. Pakailah benda ni pun boleh, apa-apa kau yang muat. Okay, no? Lepas tu satu kan, apa-apa dekat luar sana, kalau kata dia pacang cara bau lah, no? Yang ni masuk, yang ni masuk. Masuk dalam alok tu dulu. Alok dulu, nampak tak dah. Alok dulu. Alok ni. Nak bagi dia dah tahan lama kan. So masuk dalam masuk dalam along dulu. Mana masuk along ni? Masuk dalam along ni dulu. Okay, masuk dalam along ni dulu. Pergi sampai belakang, masuk macam tu. Masuk macam tu, lepas tu baru baru red macam biasa. Baru red macam biasa. Tak fokus. Okay, lepas tu baru red macam biasa dah. Red macam biasa. Ya benar sikit. Sebab yang penting alok tu yang kita nak bagi dia lock tu.
Okey dah. Lepas tu masuk tu pusing dulu. Pusing pelan-pelan. Pusing pelan-pelan. Kalau boleh jangan pegang kat sini tau. Jangan pegang kat sini sebab apa. Apa kena apa kepak dia. So dia lari. So kat sini ha tu setiap benda dia akan ada yang tempat lurus. Tempat lurus untuk pegang dengan spanner ke apa ke. So dia lagi stabil lah, no. Ha tempat macam ni tak spanner tinggal mana tau. So pusing macam biasa lah. Pusing macam biasa. Kalau boleh pakai spanner lah. Jadi dia akan bagi tempat yang yang untuk spanner tu masuk senang. Ha dia ingat situ. Lepas tu pusing rotate kat sini je. So jangan pegang kat sini kalau boleh. Dia senang patah. So tak kat sini kan. So bila dah rapat semua, dia settle lah ha. Sikit-sikit ikut Allah kata sini. Ha so tak pasal lah. Kalau tak nanti kat atas batal balik je macam biasa. Tak macam biasa ha. Bagi di center ha, ni tekan ke dalam no. So dah testing lah. Ha dia pula balik macam biasa. Siap. Tangga duk ada. Saja pakai kerusi. Aduh. Okay. Lepas tu projek lain lah. Tak kalah nak buat seorang. Try buat wiring hari tu. Lalu buat atas. Pecah. Okay lah. Haa tu. Haa tu. Tractor. Yang ni RM3 je Shopee. RM3 Shopee belilah. Dia berada upah plumber kan. Dia upah apa pula kan. Haa tu yang ni. Lepas tu pakai bilik depan. Bilik depan pakai yang besar sikit. Recycle balik lah dia punya. Adalah ni patah senang. Tu barang lama yang rumah punya dia kena buang. Ha, simpan satu buat spare. Ada kemudahan bolehlah pakai. Okey, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum.